Berikut ini info update transfer resmi pemain BRI Liga 1 terbaru hari ini. Yang pertama, pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves, resmi mengakhiri kontrak kerja sama dengan manajemen Persita setelah gagal mengangkat posisi Persita Tangerang dari peringkat 15 klasemen. Sementara BRI Liga 1 musim ini. Selanjutnya, pemain Persik Kediri yakni Arthur Irawan juga resmi mengakhiri kontrak kerja sama dengan manajemen Persik Kediri sebelum Liga selesai musim ini dan menyisakan 4 laga lagi. Info ini dilansir dari akun Twitter resmi official Persik Kediri pada tanggal 1 April lalu. Sementara PSM Makassar dirumorkan tertarik mendatangkan pemain asing baru yang saat ini memperkuat klub Haiphong FC di Liga Vietnam, yakni Lusao, untuk memperkuat lini serang tim Juku Eja di kompetisi BRI Liga 1 musim depan.